Halo semuanya. Pikiran manusia adalah hal yang kompleks, dan kesehatan mental adalah elemen vital dalam memahami bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan holistik kita. Ini adalah kisah tentang perjalanan menuju pemahaman, penerimaan, dan perawatan kesehatan mental. Setiap hari, kita semua menghadapi tekanan dan tantangan yang berbeda. Kadang-kadang, hidup terasa luar biasa berat, dan pikiran kita terjebak dalam labirin emosi negatif. Ketidakpastian, tekanan pekerjaan, konflik hubungan, atau bahkan masalah keluarga dapat menjadi pemicu stres yang meresap ke dalam jiwa kita. Dalam keadaan seperti itu, kita sering lupa bahwa merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat tubuh kita. Penting untuk memahami bahwa kesehatan mental adalah lebih dari sekadar tidak sakit. Ini tentang merasa baik tentang diri sendiri, merasa mampu mengatasi tantangan, dan menjalani hidup yang bermakna. Kesehatan mental mencakup aspek seperti kebahagiaan, kepercayaan diri, ketahanan, dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Jalan menuju kesehatan mental yang baik dimulai dengan memahami diri sendiri. Ini adalah tentang mengenali emosi kita, mengidentifikasi tanda-tanda stres, depresi, atau kecemasan, dan belajar cara mengelola mereka. Ini adalah tentang menerima bahwa ada waktu ketika kita mungkin memerlukan bantuan dari seorang profesional kesehatan mental, dan itu adalah tindakan bijak untuk mencarinya. Dalam perjalanan ini, kita juga harus menghadapi stigma yang sering melekat pada masalah kesehatan mental. Stigma bisa menghambat banyak orang untuk mencari bantuan. Membangun masyarakat yang memahami dan mendukung adalah langkah kunci untuk mengatasi stigma ini. Kesehatan mental adalah tentang perjalanan menuju pemulihan, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Ini adalah tentang memahami bahwa kita semua memiliki kerentanan dan kekuatan kita sendiri. Dengan dukungan keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental, kita dapat mengatasi tantangan dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Terlepas dari seberapa berat atau rumitnya masalah kesehatan mental yang Anda hadapi, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Ini adalah narasi tentang perjuangan, ketabahan, dan pertumbuhan. Ini adalah narasi tentang kesehatan mental yang harus dihargai dan diperjuangkan bersama. Kesehatan mental adalah pilar kesejahteraan pikiran dan jiwa kita, dan setiap langkah yang kita ambil untuk merawatnya adalah langkah ke arah kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.